Sementara itu, bekas anggota kumpulan rock UK, Wan Muhammad Aqil Wan Zainal Abidin atau dikenali Aqil Zainal yang menyertai kumpulan militan IS di Syria, disahkan terbunuh dalam serangan udara di negara itu awal tahun ini. Ketua Penolong Pengarah Bahagian Counter Terrorism, Cawan Khas Bukit Aman, Dato' Ayub Khan Maidin Pichai berkata, Aqil Zainal dan seorang lagi militan Daesh, Muhammad Rafi Udin, maut dalam serangan udara Rusia di Syria pada Januari dan Mac lepas. Rumah Aqil di Baghouse terkena serangan bom dari udara Mac lalu. Turut terbunuh dalam serangan udara itu, isteri Aqil Zainal dan dua anaknya selain seorang militan IS warga Belgium. Dalam pada itu, Muhammad Rafi Udin yang merupakan bekas pengikut kanan kumpulan Mujahidin Malaysia, KMM, maut dalam serangan udara Rusia pada Januari lepas.